Baiklah, edisi kali ini tanggal 13 Maret 2020 mempertemukan antara Radom Junior yang bermarkas di Rabat Dompu berhadapan dengan PS Gusu yang tentunya bermarkas di Sape Bugis. Kita lihat kedua tim sudah memulai memasuki arena pertandingan. Kita lihat manakah kedua tim yang mampu melaju ke babak berikutnya. Kita saksikan pada pertandingan nantinya. Darah Cup 1 putaran 3 menjelang akhir putaran 3 ya. Mudah-mudahan pertandingan pertamanya tidak terjadi satu hari yang merugikan kita. Amin. Itu harapannya. Kami selaku panitia sekali lagi dan sekali lagi menekankan agar junjung tinggi sportivitas. Karena memang kami adakan pertandingan ini, Darah Cup 1 merupakan ajang silaturahmi kita pemuda, lebih khusus lagi Bima, Dompu, dan Kota Bima. Itu inti daripada turnamen ini. Ya. Selain hadiah dan sebagainya, itu urusan yang kesekian kali. Kenyamanan bagi teman-teman, kami jamin keamanan. Ya. Kami mengharamkan apapun. Kami tidak mentolerir apapun bentuk kerusuhan, pertengkaran di lapangan. Karena kami ini kan permainan bola, bukan adu jotos, bukan adu fisik. Ya. Siap. Paham ya? Siap. Jangan selalu memprovokasi teman lain lah. Mainlah secara sportif. Tunjukkan skill dan kemampuan tim kalian. Ya. Siap, siap. Nah, sebuah berharap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebuah berharap saya sini. Dikala para pemain tadi lapangan, harapan mata, harapan saya di negara maki Ain, ya, percayakan 100% terhadap kita panitia. Ya. Saya bertanggung jawab penuh dalam hal ini. Ya, itu berharap saya, itu terlalu sedih ya. Tanda tari, oke? Deal, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam olahraga tentunya kami ucapkan bagi Anda yang masih setia bersama kami. Anda kembali bersama saya di sini, Ubaneo, yang selama beberapa pertandingan pertama itu tim Radom Junior FC. Tim Radom Junior FC merupakan tim yang nama kebesar di Kelurahan Rabat Dompu di bawah asuhan Bang R. Aprilo. Akan mencoba berhadapan dengan tim PS Kusung, merupakan tim yang markas besar perwakilan dari Kecamatan Sape di bawah asuhan Bang Imam Munandar. Luar biasa saudara, pertandingan pada sore hari ini akan menyajikan keseruan yang begitu menawan tentu ini. Dan siapakah salah satu markas atau base yang ditempati oleh Radom Junior, salah satu sang pelatih yang dimiliki oleh Radom Junior beserta para pemain cadangan
Dan kita lihat inilah wajah-wajah para pemain cadangan yang siap akan membantu timnya untuk memenangkan pertandingan pada laga kali ini. Inilah salah satu base yang ditempati oleh PS Gusu yang tentunya bermarkas di Sape Bugis. Kita lihat wajah-wajah para pemain cadangan yang sedang melihat pertandingan di partai pertama ini. Dan kita lihat salah satu official team beserta manajer tim. Kita lihat luar biasa. Tim Gusum memakai jersey biru muda bergariskan putih. Radom kali ini. Agusti Imade Gusti Gunawan merupakan salah satu pemain yang transfer dari ya. Provinsi Bali, kita saja sebuah percobaan yang begitu positif dari seorang Iqbal tadi. Biasa, namun sebuah penyelesaian kembali terlihat tidak akurat. Kali ini masih Gusung FC. Masih mencoba mencari ruang. Berbahaya, kita saksikan. Sebuah penetrasi coba dilakukan oleh Sultan. Masih bisa diintersep. Kembali kita saksikan. Tidak ada kawan. Kembali strategi coba dilakukan. Gusti tadi. Aan. Radom. Masih terjadi perebutan bola. Kita saksikan. Nyaris tidak bisa dibedakan. Jersey yang dipakai oleh dua tim ini hampir sama, saudara, hanya membedakan stripe putih. Radom Bully ke tengah, lebar ke kanan, berbahaya, kita saksikan. Masih anak-anak Radom mencoba kembali mengatur sebuah tergi dan menyisir satu kanan, namun masih bisa indrek karangan balikan di kantor. Bome salah satu gol getter yang dimiliki oleh tim PS Gusung, saudara. PS Gusung Gusti, Imade Gusti, berbahaya. Bukan merupakan ancaman bagi seorang man. Goalkeeper yang dimiliki oleh tim Radom Junior. Sebuah umpan panjang kali ini. Kembali tidak ada kawan mencoba menjemput bola. Bully. Kembali ke Bully. Melebar ke kiri. Tidak akurat. Gusti kembali. Sebuah umpan panjang jauh, berbahaya. Nope. Apa yang terjadi, saudara? Rupa-rupanya kali ini pelanggaran diberikan kepada Radom Junior. Luar biasa. Kembali kita saksikan bersama-sama. Masih terjadi perebutan bola cukup alot. Dimenangkan oleh PS Gusung, berbahaya. Ada pergerakan sang luar Sultan. Mencoba menyisir satu kiri, berbahaya. Sultan lagi-lagi tidak mampu dijangkau oleh Sultan tadi. Bola yang begitu liar tidak mampu dijinakkan dengan sempurna. Nah, akhirnya bola pun keluar area pertandingan. Rabat Dompu kali ini mencoba kembali mengatur strategi. Mampu dicuri Lenobe. Apa yang terjadi?